benar-benar luar biasa sekali. Aku baru saja menemukan trik-trik mengejutkan di game Warriors PSP, PPS SPP, ataupun PS2. Trik ini tuh atau tips ini tuh bagaimana cara mengalahkan bos-bos yang sulit dikalahkan. Dan menggunakan tips-tips yang aku ketahui ini bisa digalakkan dengan mudah di game Warriors difficulty Hardcore Soldier, bahkan di difficulty Alice the Fury. Ada 4 bos yang aku bisa kalahin dengan cepat, dengan mudah di difficulty yang sangat sulit. Ini caranya aku temuin ketika live streaming, baru nyadar, dan beberapa ada yang aku temuin dari dulu banget dan aku mau share kepada kalian semua. Virgil, yaitu di musik 10. Untuk tahap pertama ini kita usahakan welcome all dulu superminya biar ikut nyerang. Supermin nyerang, kita pun nyerang. Seperti itu. Supermin nyerang, kita pun nyerang. Seperti itu. Nyerang, 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 nyerang. Gak kena miss superminya. Bagus. Oke, bagus. Seperti itu. Ya, kena kabut. Yes, nyerang lagi. Serang juga kita. Gak kena miss. Supermin nyerang, kita pun nyerang. Kayak gitu. Oke, bagus. Gak kena miss. Supermin nyerang. Alat molotovnya. Hati-hati guys, kena molotovnya, hati-hati. Hati-hati. Yes. Bagus, Fermi nyerang. Kita pun nyerang, bagus seperti itu ya. Jadi usahakan buat kalian semua yang mentok ketika masuk sini tuh, aduh, nyampe lawan Virgil di sini tahap pertama, aku tidak ada darah sama sekali. Nah, usahakan, saran dari aku, jangan sampai kena damage di tahap pertama ini. Sekarang kita masuk ke tahap kedua ya. Di tahap kedua ini yang paling aku benci. Serius, kalian juga pasti setuju sama aku. Di tahap kedua ini paling aku paling dibenci ya. Pokoknya benci banget. Dimana dia itu udah mulai face to face sama si Virgil, cuman belum terlalu laki-laki. Kalian pasti ngerti apa maksud aku ya. Langsung nge-stun dan damage-nya jeruk banget. Aku punya cara, gimana cara ngalahin dia itu. Yang pertama itu kita menggunakan botol-botol yang paling parin yang disediakan ada di dalam situ. Jadi di sana itu ada banyak-banyak botol-botol yang bisa kalian gunain untuk kalian super deal dan masuk ke tahap ketiga. Maksimalin item tersebut, lempar-lemparin terus sampai masuk ke tahap ketiga. Karena jumlah botol yang ada di situ itu udah pas banget jumlahnya sampai si Virgil selesai masuk ke tahap ketiga, teman-teman. Jadi kalian bisa usahakan semaksimal mungkin memanfaatkan item tersebut. Harus kena-kena terus si Virgilnya, jangan sampai ada yang miss agar nanti bisa langsung ke tahap ketiga. Cuman modal lempar-lemparan doang, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian, wah botolnya habis nih, gak ada yang bisa dilempar lagi, apa yang harus dilakukan? Bisa dengan melakukan seperti ini. Nah, main si Virgilnya, tapi rada susah. Aku sarankan gunakan aja maksimal si botol-botol yang ada, teman-teman. Jadi itu bakal gampang banget ya. Aku bakal coba apakah aku bisa atau tidak nih. Lempar-lemparan doang. Lempar-lemparan doang ya. Ntar. Oke, kena satu pertama, bagus. Bawa ke knife dong. Oh, really? Bawa ke knife, guys. Aku baru tahu dia bawa ke knife, tumben. Biasanya nggak bawa ke knife deh. Wah, why. Tar. Itu unik banget. Itu dia unik banget. Dia unik. Bawa ke knife dong. Walah. Bawa. Unik banget itu, unik. Nggak kena, oi. Makasih, guys. Kena, bagus. Kabur lagi. Usahakan suruh target si Fermin ya. Jangan sampai target si Cleon atau kita. Bahaya juga kalau si Fermin ini ngarah ke kita, guys. Jadi supaya ngarah ke si Fermin aja. Oke, bagus. Ih, hati-hati nge-stuck. Kabur. Hati-hati, kabur, guys. Nah, kita manfaatin botol yang ada. Tapi kalau misalnya nge-stuck, dia bawa ke knife. Bahaya juga. Ferminnya nggak maju-maju, ey. Bagus. Ya, kena. Masih ada satu botol lagi yang bisa kita manfaatkan, by the way. Tapi hati-hati. Oke, bagus. Fermin, bagus, Fermin. Nah, siap ya, guys. Modal lempar-lemparan doang. Itu yang aku maksud, ya. Dan kena bakar kita di sini. Tapi ingat agak sedikit hati-hati ya, karena rada merepotkan juga, teman-teman. Jaga jarak aja sama si Virgil, lari-larian. Sedikit pun kalian kena lock, kena kunci sama si Virgil, langsung kalian nge-stun. Tidak bisa bergerak, hati-hati aja pokoknya. Jaga jarak pokoknya lah, seperti itu. Sambil lempar-lemparin botol. Udah deket aja di sini, langsung aja kita watch my back di sini. Nah, bisa langsung combo-comboin aja sama kalian di sini, si Virgilnya. Jangan sampai si Virgil ini ngerik atau marah, karena kalau marah merepotkan. Kita mentokin dia, guys, karena dengan dia mentok itu bisa kita attack-in seperti ini. Oke, sabar. Tahan. Again. Aduh, jangan kena api juga dong, sayang. Malah kena api kayak gini, ya ampun. Sabar. Nah, attack-in. Aduh, kena, euy. Sabar, nahan. Attack-in. Nahan. Attack-in. Nahan.
ek-ekin, nahan. Ek-ekin, nahan. Ek-ekin, nahan. Ek-ekin, nahan. Ek-ekin, nahan. Ek lagi, terus mentok dia nih. Dia mentok tuh, mentok tuh dia tuh. Yes. Again, terus guys, terus. 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 Wah, dia kena api, oi. Wah, kena bakar dianya. Terus ya, terus. Terus ayo, terus udah mentok nih dia nih. Dia udah mentok nih. Mentok dia nih. Oh, pakai jurus itu merepotkan. Ek-ek kan, langsung ngamuk aja enggak apa-apa. Langsung gas, langsung bulat dan finally kita berhasil mengalahkan bos yang pertama ini. Ya, si Virgil. Jadi seperti itu. Baik guys, bos yang kedua ada di misi 16 atau level 16 Riverside Home Run, yaitu mengalahkan bosnya The Baseball Furies yang bernama COBB atau Cobb. Gimana cara ngalahin dia? Gampang banget. Dan uniknya itu, ya beruntungnya kalian kalau kalian main Warriors di PSP, ini tuh musuhnya sedikit, beda sama PS2. Kalau PS2 kan banyak ya Baseball Furiesnya, tapi di PSP ini sedikit, jadi mungkin sedikit gampang dibanding PS2. Kita bakal coba nih. Aku bakal bawa si Cobb ini ke tempat rahasia. Ada tempat yang kosong, kita bakal bawa ke sana. Dan di sana juga terdapat 2 darah, jadi itu berguna banget buat kita teman-teman. Oke. Langsung aja kita gas, kita suruh rekom all dulu musuhnya by the way. Rekom all. Nah. Kita muter aja dulu ya. Jangan, pokoknya kita targetin aja si Cobb doang yang bisa masuk ke dalam sana. Nah, kita bakal bawa si Cobb itu ke sini. Ada darah di kanan. Oh, ini juga Baseball Virusnya ikut-ikutan ya. Harusnya si Cobb doang sih. Berarti ini ikut-ikutan si Baseball Virusnya. Aku bakal coba untuk ngarahin ke si Cobb-nya. Nah, seperti itu. Aku bakal buat dia ngarah ke aku sendiri. Jadi kita bakal bawa dia tempat yang kosong guys. Nah, di sini. Semoga aja si Cobb ini ngikutin. Oke, dia ngikutin, bener banget. Nah, kita lepas senjatanya. Lepas senjata kita dan kita lakukan kotak X seperti ini. Nah. 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 Lagi. Aduh, hati-hati, damage-nya jauh banget. Gini sih aku lupa gini. Nah. 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 Gitu aja terus, guys. Oke. Okay. Yes. Here we go guys. Sayang banget si Cobb ini gak bisa dibolet. Gak bisa dibolet enak sih. Terus ya terus. Namun mentok udah nge-stuck gini. Terus aja kotak X sambil gini terus. Terus kalau udah mentok enak nih. Kalau mentok kayak gini enak banget. Nah. Aduh dia ngamuk guys, boleh. Awas senjata aja. Sampai kena senjatanya. Karena senjata si Cobb ini bener-bener jero banget damage-nya asli. Damage-nya jero banget senjata si Cobb ini. Seriusan aja sampai kena senjatanya ya. Atau weapon-nya. Nah, kita bisa pakai ini untuk ngalahin si Baseball Furies yang lainnya nih. Lihat nih. Jempret. Damage-nya parah banget itu senjata si Cobb. Gak tau lah. Double tongkat baseball atau udah warnanya hidung gitu geus tutung. Wah, parah. Selanjutnya ada di misi ke-18 atau level 18 atau misi terakhir di game Warriors, Connie Come Out to Play. Kita bakal ngalahin boss Jad Rogues yang bernama Luther. Gampang banget caranya ya. Yang pertama-tama di sini kita langsung aja serang dia dengan cara kotak X seperti ini. Nah, nah terus sampai kita muncul rake-nya dengan cepat, rake-nya muncul. Nah, kalau udah muncul kita langsung ngamuk dan terakhir nggak kena, ngebug. Nggak tuh aneh, setiap gitu pasti ngebug malah jauh. Nah, yes. Easy kan? Kita skip. Nah, di sini kita harus serang dari jarak jauh dianya ya. Satu-satunya boss gengs yang memiliki pistol. Hanya Luther doang di sini. Merepotkan emang dia. 6 kali tembakan, dia bakal nge-reload. Nah, begitu dia kayak gini langsung kita tembak pakai botol atau lempar pakai botol ya. Oke, cukup lah. Gak kena, miss. Itu dor-dor-doran. 1 2 3 4 5 6. Ah! Wow, ditembak. Wow. Ditembak botolnya. Bisa begitu. Nah, di sini siap-siap aja. Musuh-musuhnya pada turun. Geng Deroxnya pada turun. Kita serang-serang dulu geng Deroxnya. Suruh semuanya ke sini, oke. Okay. Serangin, guys. Oke, okay, let's go. Sikat aja semuanya, habisin. Au, sakit banget, ai. Oke, okay, beres. Sip, nice. Untungnya di PSP ini sedikit ya, nggak terlalu banyak. Jadinya rada sedikit gampang dibanding PS2. Oh, kena tembak, ayo bahaya.
Aku bakal kerjasama sama si Snow. Ice Snow. Sikat Snow. Let's go Snow. Aduh. Bagus. Aduh. Rock Snow. Duaan weh. Yes, selesai. Dan terakhir, ayo Snow. Ini Snow. Waduh, kena Snow-nya, maaf. Aduh guys. Aduh. Sabar. Ayo Snow, boxing Snow. Grapple. Nice one. Aduh, dibalikin lagi. Oh, boleh. Sini kau. Ayo Snow. Sikat Snow. Nah, terakhir, begitu mengeluarkan itunya, kita siap dulu biar aman. Belum beres guys, masih lanjut. Lempar-lemparin botol lagi. 6 kali tembakan, ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, lama banget nembaknya ya. Lola, bebalila. Botolnya hilang lagi. Awas Snow, kesini Snow. Okay, sabar. Reload. Again guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go. Masih lanjut. Ulangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalnya kalian mau sembunyi dari tembakan itu, usahakan sembunyi di perahu tadi ya. Jangan di kayu-kayu itu, karena cepat hancur teman-teman. Nah, langsung aja kita lemparin, jangan banyak cincong. Dah suwe. Bos terakhir yang paling gampang dikalahin ada di level 8 di Connie atau Encore. Connie Encore. Kita bakal mengalahkan bos Hi-Hats yang bernama Chatterbox. Kalian tahu gak? Pasti tahu lah ya. Si Chatterbox ini bos yang paling gampang banget dikalahin di game 2 Warriors ini. Serius, gak percaya? Lihat nih. Kita pokoknya pertama-tama di sini fokus aja untuk ngalah-ngalahin si Hi-Hats ini. By the way, kalau kalian notice ya, tadi leher si Chatterbox itu panjang banget. Gak tau kenapa dimainin di PPSPP game 2 Warriors ini, lehernya itu bos-bos kebanyakan jadi panjang-panjang teman-teman. Kayak si Cope itu panjang, si Chatterbox ini panjang juga. Nah, di sini awal-awal kita fokus aja ngalahin si Hi-Hats-nya dulu. Kayak gini, ngalah-ngalahin si Hi-Hats-nya dulu. Wah, dia ngelempar molotov, saudara-saudara. Hati-hati ya, dia sama kayak si Virgil, geluh. Ayo lempar-lempar molotov, wae. Nah. Oh, jangan di rel kereta juga, atuh. Awas. Ulah di rel kereta, oge. Jangan di rel juga. Nanti kita kegiles, guys. Nah, kita lempar sekarang si Hi-Hats-nya. Si bosnya. Si Chatterbox-nya. Kayak gitu, pakai tengkorak ya, biar cepet. Karena damage-nya jauh banget kalau pakai tengkorak. Beda kalau kita pakai botol. Jalan pakai ketengkorak. Biasanya aku kalau ngelempar gini pakai kotak X, teman-teman. Biar langsung ke arah si musuh. Nah, seperti itu. Enakin pokoknya kalau pakai kotak X. Oke, bagus. Nah, setelah turun di sini si bosnya, kita suruh teman-teman kita scatter. Dan kita arahin sedikit biar si musuhnya si bos ini ngarah ke kita. Oke, bagus. Nah, kita bakal arah dia ke rel. Karena kita bakal ngalahin dia melalui kereta ini. Ya, kita bakal kayak gini, guys. Nahan dulu aja, oke. Buat dia suka maju kayak gini ya, hati-hati. Hati-hati guys, hati-hati. Hati-hati. Nah, bulat langsung. Ser, jebret. Seperti itu caranya. Buat agak sedikit tricky, kalian juga harus hati-hati ya. Jangan sampai kalian yang kena kilus keretanya.